What's up guys? Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang semua yang sudi menonton Saja Sembang. Aku Faizwan. So, berita dan info terkini tentang bantuan keluarga Malaysia yang aku ingin maklumkan kepada korang yang betul-betul urgent. Ha, sebab apa? Ini tidak ada dalam soalan lazim. Setelah dibangkitkan oleh netizen-netizen kat luar sana, okay, berbalah tentang kemas kini yang dilakukan. Ini tak boleh, ini perlu, ini dan sebagainya. Lalu aku ada call sendiri pihak LHDNM ataupun pihak BKM sendiri dan bertanyakan beberapa soalan. Okay, so nanti aku akan dengarkan untuk korang lah. Dan ini boleh menjadi jawapan yang clear, okay, bagi korang sebagai penerima sedia ada ataupun pemohon yang baru. Okay, tapi sebelum tu guys, bagi korang yang belum subscribe ke channel ini, please klik di sini dan jangan lupa share dan juga like video ni guys. So, kita dengarkan hasil perbualan aku dengan pihak LHDNM tentang beberapa perkara yang menjadi muskil oleh korang sebagai penerima BKM. Okay, okay. Yang pertama, berkaitan dengan isu penerima sedia ada, dia bila dia dah buat semakan, time cetakan tu, dia ada tulis pendapatan kasar bulanan isi rumah tu dia kosong. Sedangkan dalam soalan lazim BKM, dia kata kalau tiada apa-apa perubahan, just leave it. Tak payah buat apa-apa, betul? Ya, yeah, tapi kita memang itu adalah yang diikut pada sebelum-sebelum tu lancik. Tapi kalau ikutkan kerajaan dah bertukar, kita suggestkan dekat pemohon seelok-eloknya kemas kini. Sebab sistem kita tak pakai sistem BPR, kita pakai sistem BKM sekarang. Oh, maksudnya kita kena... kadang-kadang ada, ya betul, kadang-kadang ada data yang tertinggal dekat data, dekat sistem BPR yang kita carry forward masuk ke BKM lah. Sebab orang ramai refer kepada soalan lazim. Sekarang ni soalan lazim dia cakap, kalau penerima sedia ada yang maksudnya dah tak ada ubah apa-apa, so tak payah buat apa-apa. Sebab itu kalau guna sistem yang sama encik, seperti kalau tahun ni pun guna BPR, kalau tak ada perubahan boleh je proceed macam tu. Tapi kalau sistem dah bertukar, kerajaan pun bertukar, nama sistem pun dah bertukar jadi BKM, seelok-eloknya kena kemas kini lah. Itu yang digalakkan lah buat. Ya, yeah, betul. Okay, so sebab itulah dia biarkan. Kena tengok balik lah. Sebab bila kita cetak tu, bahagian maklumat pemohon tu semua okay. Sebab dia dah default apa yang dah ada dalam sistem BPR sebelum ni. Kecuali yang pendapatan kasar tu je, dia kosong. Ya, yeah, betul. Yang saya tengok sekarang sistem dia jadi blank dekat bahagian pekerjaan cik. Pekerjaan dan pendapatan jadi blank kat situ. Sebab sistem kita baru lagi encik ya ni, BKM ni. BKM ni sistem baru. So seeloknya biarlah kemas kini lah. Ya, betul. Okay, so sama jugalah dengan apa yang ada orang kata pasal upload-upload sijil tu semua kosong, dia jadi blank. Kalau sijil tu macam contoh, kalau nak call pemohon call kita, kita semak untuk dokumen apa yang perlu hantar, boleh, kita tak ada masalah. Cuma kalau macam contoh dia tak ada perubahan, dokumen semua dah hantar BPR, dia pun tak perlu buat rayuan semua. Yang memang dah dia dapat okey je kan, tiga fasa tu kan. Dia tak perlulah upload apa-apa dokumen, proceed je update untuk BKM. Okay, itu satu. Satu lagi, ada orang tanya macam anak dia dah 5. Puan. Anak dia dah 5. Tu 4 so, kolom 4 kan? So, macam tu macam mana pula? Entah, letak 4 letters ke yang letters yang paling maksimum lah. Okay, satu lagi. Bagi kategori bujang. Contoh, bagi bujang ni, dia nak letak apa dokumen? Kan? Tak perlu apa-apa dokumen. So, leave it lah. Isi borang, proceed. So, tak ada isu dalam tu lah. Untuk bujang tak ada isu apa-apa. Kecuali kalau kahwin lah. Kahwin yang baru kahwin ke apa ke, kena lampirkan sijil kahwin. Ataupun dia kahwin dengan janda atau duda ke, kita nak tengok dia punya data tu masih lagi di bawah tanggungan bekas suami ataupun bekas isi pasangan masing-masing lah. Okay, itu kita kena tengok. Faham. Okay, last puan. Terima kasih banyaklah tanya jawapan. Okay, sama. Pemohon yang diterima, permohonan diterima. Maksudnya belum tahu sama ada lulus ataupun tidak dan
masih dalam proses lah. Itu saja. Okey, untuk permohonan terima tu, kita maknanya lembaga hasil tu dah dapat data lah. Sebab itulah pemohon kena cetak waktu dia buat permohonan tu, kemaskini permohonan tu. Dia cetak, kalau anda kata data dia tu tiba-tiba hilang di kemudian hari, dia boleh je bawa data yang dia print tu pergi mana-mana cawangan untuk buat laporan. Yang ini, yang permohonan terima tu, dia akan pop up kat situ sampai 31 Januari, sampai habis permohonan. Lepas tu barulah boleh tengok tengok result dia, keputusan dia apa, lulus atau tidak. Pembayaran akan dibuat pada bulan 3 nanti. Itu saya sudah maklum. Terima kasih. Satu lagi, terima kasih. Soal dalam tadi puan ada tanya pasal tu, kemas kini kalau macam kita dah buat apa semua, dah submit, and then kita boleh buat balik tak kemas kini? Maksudnya dalam online lah. Selagi buka kemas, tempoh kemaskini sampai 31 Januari, selagi tu pemohon boleh kemaskini semula lah. Oh, kecuali kalau macam dia submit dekat kaunter lah. Saya ada baca soalan Lazim tu, dia kata tak boleh. Ya, takut clash kat situ Encik. Sebabnya pegawai kaunter akan buat semakan semula. Okey, faham. So, kelebihan kepada online lah. Kelebihan kepada kaunter ni. Ya, kelebihan kepada online, dia akan boleh buat 2-3 kali untuk kemas kini. Tapi tak sarankan pemohon untuk buat banyak kali sebenarnya. Takut jadi keliru kan kat situ. Betul. Dia tak tahu yang mana satu dia print untuk yang latest punya. Jadi, ambil tengok dulu maklumat yang tepat, lepas tu baru proceed. Okey, faham. Okay, so apa-apa hal kena cetak je lah. Situ dah dia punya result dia. Ya, betul. Situ memaklumkan yang cik dah buat kemas kini secara online. Okey, faham. Terima kasih banyak-banyak Puan. Terima kasih mengenai bantuan khas kerajaan. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, itu sahaja perkongsian aku dalam episod kali ini. Diharap sedikit sebanyak memberi info yang terkini daripada channel Saja Sembang. Bagi korang yang belum subscribe ke channel ini, please klik di sini dan jangan lupa share dan juga like video ini, guys. Aku Faizwan. Assalamualaikum.